Bang, terkait pasal berlapis kita bicara. Silakan, itu pasal alternatif. Nanti Anda dengarkan minggu depan. Pada saat eksepsi kami akan bongkar satu persatu. Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa di dalam menyusun dakwaan ini. Itu nanti saya beri waktu minggu depan. Akan saya buka satu persatu, akan saya uraikan satu persatu. Yang paling terpenting, ini angka 17.500 yang menghebohkan. Artinya Abang yakin nanti dengan eksepsi, Bang, ya? Sangat yakin dengan eksepsi saya. Ya, karena jaksa saja mengakui bahwa apa yang dilakukan Niki itu satu, tidak untuk pelapor. Niki hanya memposting tulisan, Niki hanya menyatakan menghimbau kepada polisi. Dan itu ada dalam berkas perkara bahwa itu ada laporan di Polsek, memang benar. Nah, seperti itulah. Bang, salah satu eksepsinya itu ada lagi nggak, Bang, selain itu? Banyak eksepsinya banyak. Yang paling penting saya sampaikan, kami akan menguraikan satu persatu dan bukan di sini saat. Saat ini saya hanya menyampaikan bahwa dakwaan jaksa itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Niki. Bahwa Niki hanya menghimbau, bahwa Niki tidak memfitnah seseorang, itu sesuai dengan uraian ada di sini. Seminggu lagi apa dua minggu? Dua lagi? Minggu. Dua minggu lagi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh hakim. Niki sakit. Niki dalam keadaan sakit, namanya saraf terjepit, itu sakitnya lebih sakit dari patah hati. Lebih sakit dari sakit hati. Itu di sini Niki sekarang lagi rawat jalan kah? Enggak, dia ada di dalam dirawat sama dokter-dokter tradisional. Yakni tukang-tukang urut yang ada di dalam tahanan. Napi-napi. Kan ada yang ditahan tuh, ibu-ibu kan pintar urut banyak. Nah, itu dokter tradisional di dalam.